budaya di mana saja berada. Hari ini saya ada di Kabupaten Kediri. Seniman-seniman dari jalanan Jowo hari ini mereka berembuk untuk mengidentifikasi sebenarnya jalanan Jowo itu seperti apa. Jowo ini bisa menjadi satu ikon bagi Kabupaten Kediri dan seniman-seniman jalanan Jowo juga bisa lebih kreativitas, lebih bisa perform dalam kemasan yang bisa lebih menjual di pasar, lebih dinikmati oleh pemirsa. Enten salah satu apa masing-masing grup ini punya ciri khas sendiri. Perbedaan-perbedaan tengah Jawa ini tuh kali nuntunin itu jan teges banget teman-teman. Dari segi kumpulnya itu larasnya pun beda. Dari segi apa selompretan apa ini tuh nggih beda ada khasnya. Nah tarian-tarian jaranan Jawa niku hampir sama cuma mungkin di antara wiyatan rendang niku sami. Penggemarnya rata-rata di Calok Jawa itu lebih cenderung Tasik Ngidul ya Pak nggih. Kata wilayah ngene kula tadi kiri paling selatan. Dalam satu hari niku berapa tampilan? Itu sebenarnya sudah dapat dikemas dalam minimal mungkin enggak sampai 30 menit. Saat mulai kita saji, kemudian keluar tayuman 6, kemudian yang 2, terus diikuti dengan barongan, ditutup dengan jaringan. Itu memang banyak grup-grup Jawa itu masih Tasik Wonyi. Artinya banyak grup itu kan berarti masih banyak yang ngugem ini gue ngatain. Istilahnya kalau kita buat satu paket itu sama seperti kita menampilkan dalam proses satu hari. Hanya kita menghadirkan para tokoh-tokoh, para pelaku seni jaranan Jawa. Para tokoh jaranan Jawa dari sekitar 15 sampai 20 grup untuk mengidentifikasi kira-kira bagaimana benang merah jaranan Jawa itu dilihat dari sisi vokal, buler, gerak, musik, dan strukturnya. Mereka semuanya berembuk tentang apa yang disebut dengan jaranan Jawa. Jaranan yang nantinya bisa menjadi ikon di Kabupaten Kediri. Thank you.
Thank you.